swastiastu, namun sat kertilo kembali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Yang lain memangke, kita jadi nataya materi ini penyuratan papan nama ngangin aksara Bali. Ini sedurung titian ngelantur matur, kukerayang titian meningayang angge, wastan titian seni udiana, titian saking SMA Negeri 3 Singaraja. Muratian peraturan gubernur Bali nomor 80 warse 2018, indik perlindungan bahasa, sastra, dan aksara Bali, campur kesobiahan ring sejebak jagat Bali, mangde, papan nama ring enam instansi, sekolah miwas sanelianan kesurat ngangin aksara Bali dan huruf Latin. Nah, sapun api penyuratan papan nama punike. Papan nama punike kawen tengahnya ni ring sekolah instansi miwas sanelianan. Papan nama punike kawen tengah wastan genah sile sinunggil kawen tengah wastan genah sekolah lembaga pemerintahan puskesmas miwas sanelianan. Penyuratan papan nama punike nanggen kesan tradisional, lalu kesan modern, lalu akronim. Ringkesan tradisional punike keambil saking lontar ini tadi penyuratan tanggal wantah ke surat retang sana ke apit antik cari segi. Kemudian penyuratan kata anggare ke surat wantah penyuratan suku kata pertama manten ini tadi sesuratan aksara ang kami ke api cari. Kemudian ringkesan modern umpami penyuratan SMP, SMK, SMA, STSI punika sekali ring contoh dike sami aksaranya ini ke surat tur ke api tanduk cari dikiri contoh sampun ke uang sampun nanti tante cari penyuratan nyali lulus adat adit cinakian ring contoh contoh alam menten akronim. Akronim sekali ring contoh penyuratan batang, depak, depnaker, disebut, kodam, lansia, puskesmas, posyandu itu kesurat sekali ucapan nyanyi. Taler ke penyuratan nyanyi enten ring contoh balita kesurat sekali ucapan nyanyi asal rumah la kesaringin antuk ulu kemudian aksara ta sekali ring contoh punike. Nah, ini adalah tersangkut unik, kunapi ringkasan tradisional, ringkasan modern, salah akronim, kunapi tak secara kurat papan nama punike. Papan nama punike kesurat menten kali dua cara menikadi, nganggen karena dinas, dan nganggen karena adat. Ini ada arti jagi nyurat nganggen ranah adat, rumusnya ini, aksara Bali di atas, talat di bawahnya ini kesaringan antuk huruf Latin. Nanging yening jagi ngangen ranah modern nike sebaliknya nih aksara Latin wenten di atas di bawahnya nih tawi ringsornya nih kesaringin atau huruf Bali utawi aksara Bali. Nah ring video ini sampun keunggah sampun api tata cara penyuratannya nih umpami nyurat pura jagat nate. Nah jika wenten di contoh pura jagat nate saning menulis ngangen aksara Bali wenten ring atas. Nah, tetrike ngangin tetawa napi mau ngerasa pun dike kerana dike nganutin pasang pagah. Kami desa ala sukesade, desa punike ngangin sesage. Punike desa punike ngangin sesage kerana nganutin pasang pagah. Dike aksara Bali ring atas, huruf Latin ring bawah. Lanturnya ini ngangin ranah modern. Kami penyuratan jalan pulau Menjangan. Jalan pulau Menjangan sani menghurup Latin ke surat ring atas, ring bawah, kesaringin antuk aksara Bali. Sekali ring contoh umpami penyuratan papan nama ring sekolah alit adik ngangen pemerintah provinsi Bali, dinas pendidikan SMA Negeri 3 Singaraja, ikan ngangen ranah modern penyuratannya sampun wenten diki. Selanjutnya ini nyurat atur piuning utawi pengumuman nike akeh kepanggil ring pura-pura nike ke surat nyanggen ranah adat sekadir ring contoh samian angke aksara kata sami tanda baca sami nike kesaling nyanggen aksara Bali sekadir ring contoh. Kemudian ini nyanggen ranah dinas umpami menyalin pengumuman nike pengumuman nyanggen aksara
latih di gading atas ke saringin untuk aksara Bali sekadirin. Contoh sami taler ke saring nganggon aksara Bali. Nanging aksara Bali itu mengenah ringsor aksara latin. Ataupun ke tata cara nyurat papan nama ngangen ranah tradisional dan ngangen ranah dinas. Mungkin adik-adik coba perhatian dari sekolah suang-suang. Nah, pikir dari sekolah adik-adik sampun papan nama punika ke surat ngangen aksara Bali sesuai dengan peraturan Gubernur Bali. Dari puniki keambil saking buku petunjuk lomba cara menulis halus dengan aksara Bali, bukunya Bapak Tinggal tahun 2004, lan pedoman penulisan aksara Bali dan aksara Latin saking bukunya Pak Subandir tahun 2010. Nah, sapunika penjelasan titiang. Mari jebos indayang uratiang sapun api cara menyurat aksara Bali sane becik mangleraki ring kertas utawi ring. Surat dumun aksara Bali nyami atur yuni murda nyami atur yuni antar ke surat manggen huruf latin. Jadi aksara Bali yang ada di atas kandulang huruf latin sani wenten ring bawah. Terpilihnya puniki kekawitan untuk Om Swastiastu. Om Swastiastu puniki kesulitan huruf Bali. Selanjutnya kesulat huruf Latin ring sor nyanyi. Sampun jangkep penulisannya dados semakin ring dari ki iki wonten aksara Bali wonten aksara Latin niki sampunane niki aksara Bali niki aksara Latin Bali Latin Bali Latin ki atur tuning puniki ngangen ranah tradisional. Nah adik-adik dados melatih ring rumah suang-suang sampun niki tata cara nyurat atur tuning utawi pengumuman ini ke surat ngangen ranah tradisional. Buku. Saya punca penjelasan titiang, kira laku titiang minas sinampura, titiang sinap untuk para musanti. Om Santi, Santi, Santi.